tadi kunci kemenangannya sih cuman fokus satu poin per satu poin, soalnya kan menyesuaikan lapangnya agak susah ya, angin. Jadi ya Fitri sebisa mungkin nggak ngelakuin kesalahan sendiri gitu, nggak gampang mati sendiri. Cuman tadi ada beberapa memang beberapa pukulan mati, cuman Fitri berusaha buat lebih safe gitu. Kemarin kan Meme kalah nih sama dia, itu ada komunikasi sama Meme gak? Ada apa gitu sehingga menang hari ini? Enggak sih, kemarin kebetulan Fitri juga nonton. Oh, okay. Jadi Fitri sedikit lihat permainannya dia atau Kak Meme kan, antara mereka berdua gitu sih. Okay. Menurut kamu permainan kamu sekarang ada peningkatan kah, ada perubahan dari sebelum-sebelumnya atau bagaimana? Peningkatan sih belum ya, belum terlalu signifikan. Cuman ya Fitri berusaha menampilkan yang terbaik sama mengembalikan permainan Fitri yang sebelum-sebelumnya gitu ya. Sekarang kan kamu kalau dibilang nggak ada pelatih ya, ya betul. Jadi gimana sih mengatur kalau perbedaan ada pelatih sama nggak ada pelatih itu apa sih? Perbedaannya kalau nggak ada pelatih gitu, kita bingung, kita tuh nggak bisa lihat ke belakang gitu ya. Jadi nggak ada yang kasih masukan atau ngingetin di mana kesalahan atau kebiasaan lawan gitu sih. Kalau ada pelatih kan biasanya selalu ngingetin. Ya ngingetin, terus support dari belakang juga gitu. Kalau ikut turnamen sendiri sekarang ini tuh disupport sama sponsor atau biaya sendiri? Disupport sama sponsor. Okay. Ya alhamdulillah. Okay. Semangat terus Fitri, semoga besok menang lagi ya. Amin. Semangat.